Aurel Hermansyah melahirkan anak perempuan pertamanya tepat pada tanggal cantik, yakni 22 Februari 2022. Atta Halilintar bahkan menangis terisak saat menemani Aurel di ruang operasi. Ya Allah, semangat sayang, Allahu Akbar, Alhamdulillah sayang, Alhamdulillah ya Allah, ucap Atta di ruang operasi. Namun sesaat setelah lahir, Atta sempat khawatir karena suara tangis baby A tersendat. Nangisnya sempat tersendat, dokter kasih selang di hidungnya. Nah dari situ nangisnya kenceng, ucap Atta. Bahkan baby A saat lahir menurut Atta, warna tubuhnya keunguan. Namun setelah dokter melakukan penyedotan di bagian hidung, warna tubuh baby A pun berangsur merah. Pas keluar warnanya ungu banget. Pas dia sudah nangis langsung merah, terus dia putih, jelas Atta kepada ibunya. Kondisi baby A pun kini dalam kondisi baik. Dan seluruh pihak keluarga merasa gemas setelah melihat wajah baby A. Baby A merupakan cucu pertama bagi tiga keluarga besar, yaitu Gen Halilintar, Krisdayanti, dan De Hermansyah. Kini baby A memiliki 8 orang om dan 7 orang tante, sekaligus karena Atta dan Aurel merupakan anak pertama. Selain dari itu, terlihat saat Aurel Hermansyah dirawat di rumah sakit, anggota keluarga datang menjenguk meskipun tak semua. Hal tersebut antisipasi adanya wabah COVID-19. Melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Jakarta Pusat, sang suami selalu berada di sampingnya. Setelah Aurel Hermansyah melahirkan, Atta Halilintar juga sempat mengunggah video singkat yang berhasil mendapatkan 10.400 viewer dan 49.900 komentar. Terlihat pada unggahan video pendek tersebut, terdapat tangan kecil yang menggenggam tangan Atta. Terlihat lucu sehingga mendapatkan banyak pujian. Tak hanya berupa komentar pada setiap postingan feed, namun juga banyak ucapan melalui Insta Story Instagram milik Atta dan Aurel. Selain dari itu, atas kelahiran Aurel Hermansyah tersebut dan anak pertama dari Atta Halilintar, Lesti Kejora dan Rizky Billar mengaku sangat bahagia. Tak lupa pula, Lesti Kejora dan Rizky Billar turut memberikan ucapan dan pujian kepada Atta dan Aurel atas kelahiran anak pertama mereka. Lesti Kejora dan Rizky Billar juga berencana akan segera menjenguk baby A dalam waktu dekat ini.